Teman-teman, saya jelas teman-teman. Adik-adik, dengerin Om. Ekskul apa yang biasa ada di sekolah? Ekskul dance atau tari? Dance yeah. Atau tari, apalagi di Bali ya. Ada tari tradisi ya. Gimana, coba bisa kan? Yes. Anggi, coba matanya, coba. Matanya aja, matanya, mata. Coba, 1, 2, 3. Iya, kayak gitu. Coba, jeng, jeng. Cak. Gimana matanya? Ya, kayak gitu. Nah, gitu. Maaf ya, aku bantu ya. Kaget mulu dari tadi. Games ini maksudnya biar mereka yang kaget. Kok saya lebih kaget ya? Saya udah tua ya. Sini Anet. Sebentar, Anet kayaknya pucat pasi ya wajahnya. Apa itu? Setelah melihat reaksi dari Kim, Anet kayaknya agak nyesel ikut family 100. Gimana teman-teman, kalian punya jawaban gak? Punya masing-masing? Enggak. Oke, itu juga boleh dilepas ya, dipakai terus. Teman-teman, kita ngobrol santai dulu ya. Oke. Det. Mata. Det. Jangan ketutup ya. Mata itu nomor satu kalau modeling. Aku kan dulu mantan model. Pertama tuh mata. Lo tajem. Ya ini mata tajem tuh ini. Langsung tepat ke satu sasaran. Dan kalau di ujung, pose. Kursus apa yang diminatin remaja putri? Menggambar. Hah? Apa? Menggambar. Menggampar. Kursus menggampar. Sebutkan pulau di Indonesia yang terdapat hewan yang dilindungi. Rahel? Pulau Jawa. Pulau Jawa, apa hewan yang dilindunginya? Badak. Apa? Badak. Hah? Badak. Banyak? Badak. Ya banyak. Badak. Oh. Kalimantan. Ada apa di Kalimantan? Ngantan. Ada pulau apa Kalimantan? Ada apa mantan? Wih, mantannya dilindungi. Apa yang biasa dilakukan penyanyi duet cowok dan cewek saat di atas panggung? Membagi suara. Pembagian suara. Iya, pembagian. Contohnya bagi suara tuh gimana sih? Coba kamu, jangan cintai. Jangan cintai. Itu pembagian suara, bagus dan jelek ya. Pegangan tangan. Pegangan tangan. Mau nyanyi, mau nyebrang? Ini kita masihin aja.